dihentikan. Kita ditipu, tidak dibagi tanah. Sekarang mana suara kita? Harus bantuan. Tiga orang. Kampung pernah ulang. Janji tak betul. Ya orang janji. Orang mula janji. Akal sakti. Akal sakti. Tahun 1997, Tan Sri Najib, Dato' Najib telah berjanji akan menaikkan bangunan SCKT Ladang Wado. Sampai sekarang dia tidak berkukuh. Dan 1204, Tan Sri Kosukun telah berjanji di Taman Merak seramai 1000 orang lebih. Dia kata menaikkan bangunan ini sebelum election yang depan. Tapi election ini pun, election ke-12 pun sudah sampai. Dia pun tidak buat apa-apa buktinya. Kami mahu tahun ini lah, election ini sebelum election, kami mahu satu yang keputusan yang baik. Itu kami harap lah. Ya, dan Tan Sri Kosukun pagi hari ini, pagi pukul 9, dia rapi World Day Camp. Tapi baru dia lalu sini, dia tidak menghormati kaum India dan tidak merespeki orang-orang di sini. Tapi kami semua mau support, mesti kena support barisan. Tapi barisan tidak menghargai kita. Kita minta koin untuk orang beribadat. Kita minta sekolah untuk budak-budak nak belajar. Itu saja dua perkara. Ini pun kalau kerajaan tak boleh betul, apa kita guna untuk sokong kerajaan? Dia boleh mari sini jalan. Kasih warna. Masuk terus ada jalan sini slow. Tak berani lagi. Tapi undi dia mau. Kita mau sambut dia, dia pun tak mau mari. Bagi habis. Bagi ada. Barisan masih mau kasih dia. Undi sama dia, ini mana boleh kasih dia undi. Lagi kasih undi, kita nak terus lah. Tapi dia punya undi. Situation like the Chinese school. They are always cheated, saying that they were promised to relocate. How many years? More 20 years. Yeah. Then it is teruk than the Chinese primary school. Sekarang mereka sudah bagi tahu. Kami kasih dia.